Dia aja yang tidak mampu bersyukur atas nikmat fisik yang Allah berikan. Dia ngerasa warna kulitnya adalah ujian. Kayak saya gitu. Alhamdulillah ini mah bukan hitam eksotis. Ada orang yang ngerasa jenis rambutnya adalah ujian. Ada orang yang ngerasa tinggi badannya adalah ujian. Ada orang yang ngerasa bentuk hidungnya adalah ujian. Ada orang yang ngerasa gemuk dan kurusnya adalah ujian. Ada orang yang bahkan ngerasa nasab keturunan adalah ujian. Sehingga bagi dia, dia menjadi orang yang paling tidak beruntung karena diberikan fisik yang menurut dia tidak ideal. Ini pasti orang gak kenal Allah. Ini juga orang yang gak kenal sama Allah. Atau ada juga yang ngerasa diri